Suryono bermain di belakang kali. Oh, kesalahan kali ini. Ricky Pratama shooting Anderson Silva gol. Gol. Manfaatkan kesalahan dari Bagas Adi. Ya, kita lihat kali ini dari Suryono passing ke belakang namun Bagas Adi. Terpleset dan Anderson Silva sontekan kaki kanannya merobek jala gawang Teguh Amiruddin. Sudah lakukan Jan Alfarizi. Pada Dendi. Penalti. Ya, ini dia. Erwin Gutawa tampaknya melakukan handball atau pelanggaran terhadap Dendi Santoso. Charles Dokolingoy akan bersiap eksekusi penalti. Charles Dokolingoy. Gol. Arema FC sukses menyamakan kedudukan. Tidak memberikan kartu kuning. Dokolingoy kali ini. Shooting gue barah. Gol. Di menit awal kita lihat proses Dokolingoy kali ini. Pan pendek pada Dedik dan dilanjutkan tendangan kaki kanan mendatar ke pojok kanan gawang Reza. Julian Guevara. Skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Arema FC. Di umpan terobosan. Kali ini Dedik. Ya, jelas penalti dilakukan tadi. Tackle yang dilakukan oleh Reza Arya Pratama. Laga malam hari ini. Dokolingoy. Go. Charles Dokolingoy berhasil mencetak brace di sudut yang sama. Kenzo Nambu terlalu lama tampaknya. Kenzo Nambu. Gol. Ini dia Kenzo Nambu. Gagal antisipasi tadi Saiful Anwar. Yang terbaik dengan totalitas. Terima kasih. Semakin berkelas. Menembus batas kepuasan berkendara. All new Honda PCX, the ultimate excellence.